Sementara itu, perayaan Misa Malam Natal 2018 di Kota Bandung berjalan aman dan lancar, seperti yang berlangsung di Katedral Santo Petrus, salah satu gereja besar yang ada di pusat Kota Bandung. Ribuan umat Kristiani khusyuk beribadah. Sekitar 5.000 umat Kristiani dengan khidmat merayakan Misa Malam Natal yang digelar pukul 6 Senin sore di Gereja Katedral Santo Petrus, salah satu gereja besar dan tua yang ada di pusat kota. Pujian-pujian serta doa dilantunkan mereka dengan khusyuk. Misa Malam Natal di Gereja Katedral Santo Petrus dibagi dalam 4 sesi berbeda. Sesi pertama berlangsung pukul 3 sore, sesi kedua pukul 6 sore, sesi ketiga pukul 9 malam, dan sesi keempat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ya, senang sih, gitu, berjalan lancar, jadi aman, jadinya senang. Dan makna Natal tahun ini apa harapannya begitu? Jadi lebih baik deh semuanya. Puji Tuhan, Misa Natal 2018 ini semuanya berjalan dengan lancar. Semua aman terkendali, semuanya dari Misa sampai ke traffic semuanya baik-baik aja. Misa sesi kedua ini dipimpin oleh Monsinyur Antonio Subianto Punjamin dari Keuskupan Bandung dan Pastor Leo van Berden Os. Tema yang diangkat, Yesus Kristus Hikmat Bagi Kita. Tema ini dimaknai sebagai kedatangan Yesus ke dunia merupakan rangkaian rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Tahun ini kami ingin memberikan pesan kepada seluruh umat juga untuk memaknai Natal bukan hanya dengan nyanyian ataupun pujian ataupun sukacita, tapi juga dengan langkah konkret untuk bisa mengikuti teladan Tuhan kita dan mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Pada perayaan Natal tahun ini di Gereja Katedral Santo Petrus, pohon Natal terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pohon Natal tahun ini adalah karya orang muda Katolik. Bertemakan Winter is Coming, material dan dekorasi yang digunakan dari barang-barang bekas. Rangkaian Misa Natal mendapat pengawalan ketat polisi bersenjata lengkap. Zaiul Haq, Bandung.